Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Data Basis. Nah, kali ini saya akan review tentang kopi yang dengan Oreo Supreme. Kalau nggak salah tuh Oreo Supreme itu sempat ngetren ya tahun lalu ya. Tapi nggak tahu lah sekarang kabarnya gimana. Jadi begini, ada juga kopi yang 1,5 juta per liternya itu namanya kopi Kaum High Beats. Itu pakai topping Oreo Supreme juga. Itu juga sempat ngetren. Kalau nggak salah itu kopi keluaran kopinya Flux. Nah, karena terlalu mahal untuk beli itu ya, saya bukannya sebenarnya sih pengen nyoba tapi ya takut apa gitu, karena tahu mahal jadi takut terlalu gengsi ya gitu. Makanya saya mencoba membuat yang versi KW nya tapi sayang itu apa toppingnya udah tenggelam ya, aku bikin agak gagal gitu. Begitu aku celupin, langsung turun. Bukannya ngapung gitu di atas. Nah, resepnya pun juga sudah saya jelaskan tadi ya di video sebelumnya ya. Ini saya coba dulu. Perlu dikocok ya. Ini karena udah tenggelam jadi sebaiknya dikocok aja. Lumayan enak juga disajikan dalam keadaan dingin. Nah, dan ini Oreo Supreme. Oreo Supreme, tapi ini versi HDC. KW. Enggak asli nih. Cuma rasanya doang yang sama, rasa sama-sama red velvet. Bedanya Oreo Supreme ini lebih dia lebih terang, terus krimnya juga sedikit lebih tebal. Kalau ini kan enggak, ini saya beli di Indomaret, ini harganya cuma 10 ribuan untuk satu bungkusan gede. Saya coba makan satu. Bismillah. Loh. Nah, krimnya itu beda lah, kayaknya ada keju gitu di dalamnya. Jadi beda sama krim Oreo yang vanilla itu, yang Oreo hitam. Ini tapi kekuangannya ini agak keras ya. Jadi lebih enak kalau dimakan dengan dicelupkan ke dalam kopi. Agak susah nih kopinya guys, soalnya udah dalam botol. Coy, kalau masukkan ke dalam gelas bisa dicium pakai kopi kan. Nah, bisa kalau pakai tutupnya sih. Rasanya nggak jauh beda sih ya. Walaupun saya jujur belum pernah coba Oreo Supreme yang benerannya. Ini juga saya belum pernah nyoba kopi Kaum High Beast yang beneran. Mengingat harganya yang sangat mahal. Jadi apa istimewanya sih ya kalau
Supreme itu sampai-sampai kerja sama sama Oreo dan dibanderol dengan harga yang selangit. Ini juga saya buatnya tidak dibuat pakai kopi ini, melainkan pakai kopi Good Day yang bisa lalu pakai air dingin, dan itu baru tahu loh, biasanya kopi baru larut kalau pakai air panas. Jadi daripada mahal-mahal beli barang-barang mahal yang aslinya, tapi cuma buat gengsi. Kan kalau dalam Islam kan kita kan tidak dibolehkan terlalu gengsi. Mending beli yang sederhana tapi bisa dibuat jadi istimewa. Bahkan rasanya mendekati yang asli. Oke, para pemirsa. Demikian hasil review produk-produk KW, yaitu Oreo Supreme KW dan kopi kaum Hypebeast KW buatan saya sendiri, walaupun masih sederhana ya. Nanti saya buatkan yang lebih ini lagi, lebih rumit, sedikit lebih rumit lagi kapan-kapan. Bagi yang menyaksikan video saya, semoga dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan kesehatannya sesehat-sehatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, subscribe, klik the bell untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.